けて出てきてるので、あとは精度ですね、最後の。おっと、7番の違いますね、77番のルーカス・フェルナンデスに代わってこれが来日初出場ということになります、ジャスティン・ハブナーが入ります。ルーカス・フェルナンデスは非常に最後、決定的なシュートもありましたし、素晴らしい動きがありました。これが J リーグデビューとなるジャスティン・ハブナー。Halo guys, selamat datang kembali di channel kami. Tahukah kalian jika bek tangguh timnas Indonesia Justin Hubner baru saja sukses menjalani debut bersama dengan Cerezo Osaka saat menghadapi Albirex Niigata pada pekan ke-7 Liga Jepang di Stadion Denkabik Suan, Minggu 7 April 2024. Dalam pertandingan tersebut, Cerezo Osaka meraih kemenangan 1-0 atas Albirex Niigata berkat gol dari Leo Kera pada menit ke-69. Justin Hubner sendiri menjadi pemain pengganti pada menit ke-87 untuk menggantikan Lucas Fernandes. Ya guys, karena kebobolan satu gol membuat Albirex Niigata terus-menerus menyerang Cerezo Osaka. Nah, guna memperkuat pertahanan, Cerezo Osaka memainkan Justin Hubner pada menit ke-87 menggantikan Lucas Fernandes. Meski hanya bermain sebentar, Hubner sukses melakukan sebuah penyelamatan 99% gol, di mana dia membuat satu sapuan yang menghindarkan pertahanan Cerezo Osaka dari bahaya serangan Albirex Niigata. Cerezo Osaka akhirnya sukses mempertahankan keunggulan 1-0 menjadi kemenangan. Tentu, ini menjadi sebuah debut yang sangat manis bagi Justin Hubner. Sang pemain diharapkan bisa terus menunjukkan perkembangan terbaiknya demi bisa mengasah mode bertahannya menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan jika Cerezo Osaka bakal segera melepas Justin Hubner pada 17 April 2024 nanti. Dan ini artinya Hubner bisa membela tim nasional Indonesia U23 saat menghadapi Australia dan Jordania di Piala Asia U23 2024 mendatang. Oke guys, kini saatnya admin bertanya sama kalian nih. Kira-kira kalian sudah bangga apa belum dengan performa Justin Hubner yang baru diperkenalkan Cerezo Osaka namun sudah mendapatkan debut secepat ini? Timnas Malaysia U23 melakukan uji coba secara tertutup kontra Qatar U23 yang merupakan calon lawan tim nasional Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Senin 8 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, Malaysia U23 takluk dengan skor tipis 0-1 dari Qatar. Satu-satunya gol yang membedakan kedua tim adalah pertandingan ini dicetak oleh Ahmed Husam melalui eksekusi penalti pada menit ke-45 lewat 1 menit. Sebagai catatan, Qatar U23 merupakan calon lawan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 mendatang. Keduanya sama-sama berada dalam grup A, di mana pertandingan antara tim nasional Indonesia U23 dan Qatar akan tersaji pada 15 April 2024 mendatang. Selain Qatar, skuad Indonesia U23 juga bersaing dengan dua tim kuat lainnya di grup A, yaitu Yordania dan Australia. Sementara itu, timnas Malaysia U23 sudah berada di Qatar selama sepekan terakhir dalam persiapan menjelang Piala Asia U23 2024. Tak seperti Indonesia yang berlatih di Uni Emirat Arab terlebih dulu, Malaysia asuhan Juan Torres Garrido itu langsung bermukim di Qatar University, Doha. Harimau Malaya Muda bakal bersaing di grup D pada Piala Asia U23 2024 mendatang. Mereka berada dalam grup yang sama dengan wakil Asia Tenggara lainnya, yaitu Vietnam U23. Selain Vietnam, Malaysia U23 juga bersaing dengan Uzbekistan dan Kuwait pada laga pertama mereka akan menghadapi Uzbekistan pada 17 April. Sedikit informasi saja nih guys, kekalahan dari Qatar U23 ini menjadi kekalahan kedua yang dialami oleh Malaysia U23 selama ajang uji coba. Sebelumnya, Malaysia U23 juga kalah dengan skor 1-2 di hadapan Cina U23. So guys, menarik tentunya untuk kita tunggu seperti apakah performa Malaysia U23 dalam gelaran Piala Asia U23 2024 ini. Akankah mereka mampu tampil lebih baik dari skuad Indonesia? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya.